Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Nur Hadi Utama. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips atau tutorial cara stek tanaman buah arbei. Untuk pemilihan batang yang akan kita stek, pilihlah batang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, teman-teman, seperti ini. Jika ada daun, kita pangkas. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita runcingkan batang bawahnya ini. Kita runcingkannya di bawahnya ruas batang, teman-teman. Nah, kita runcingkan seperti ini. Kita kupas sedikit kulit pada batang tanaman arbei ini. Ini tujuannya untuk mengurangi pembusukan, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk penanamannya nanti kita pilih kedalamannya antara 1 sampai 2 mata ruas pada batang tanaman murbei, teman-teman. Dalam penanamannya kita tekan-tekan media tanahnya ini, teman-teman, biar tanaman arbei ini tidak goyah. Nah, seperti ini, ditekan-tekan. Jika sudah, kita siram air secukupnya. Sekiranya media itu lembab, teman-teman. Hari ini saya sudah stek 4 tanaman buah arbei. Biasanya dalam 1 minggu sudah keluar tunas. Nanti saya akan upload lagi, teman-teman, berhasil tidaknya stekan ini. Selanjutnya kita taruh tanaman stekan ini di tempat teduh dulu, teman-teman. Kurang lebih 1-2 minggu, baru setelah keluar tunas baru kita keluarkan. Kita taruh di tempat terbuka yang terkena sinar matahari langsung. Dan ini contoh hasil stekan yang sudah berhasil, teman-teman, kurang lebih sudah berumur 1 tahun. Cukup sekian pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.